Dokter Feni sendiri mulai fokus di klinik kecantikan pada tahun 2002, di mana awal karir dia mulai di Jakarta. Passionnya dalam bidang kecantikan membuat Dokter Feni selalu total dalam menjalankan aktivitasnya di klinik. Dibantu beberapa karyawannya, Dokter Feni terus berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk pasiennya. Tidak hanya itu, kualitas manajemen maupun tenaga terapis pun selalu dia tingkatkan. Ya, tidak dapat dipungkiri, belasan tahun berkecimpung di bidang kecantikan membuat Dokter Feni bisa dikatakan cukup sukses dalam menjalankan kliniknya. Di sela-sela melakukan aktivitas hobi travelingnya, Dokter Feni selalu menyempatkan menimba ilmu di tempat-tempat yang dia kunjungi. Bagi wanita kelahiran Padang 9 Maret 1971 ini, hidup haruslah bermanfaat, terutama dalam manajemen waktu. Benua Eropa merupakan tempat yang paling sering dikunjungi oleh Dr. Feni untuk mengikuti pendalaman ilmu mengenai kecantikan, khususnya untuk anti-aging. Eropa dipilih karena hingga sekarang Eropa masih dijadikan kiblat kecantikan untuk kaum wanita di dunia. Ya, itu merupakan bentuk konsistensi dari Dr. Feni dalam bidang kecantikan. Diharapkan ilmu yang dia dapat bisa dirasakan manfaatnya bagi wanita lainnya di Indonesia, terutama untuk pasien yang datang ke kliniknya di Bupaspa. Dr. Feni sendiri merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti Jakarta. Kemudian pada tahun 2010, dia menyelesaikan program Master Anti-Aging Medicine di Universitas Udayana Bali. Ya, ada sebagian tempat pemeriksaan, lalu ada spa. Mandi desain, nyaman ini ya. Ya, mudah-mudahan semuanya juga merasa nyaman ya. Kalau misalnya treatment ke sini atau lagi perawatan ke sini, bisa merasakan kenyamanannya. Ya, merupakan salah satu bentuk pelayanan pasti. Ya. Pada konsumen. Betul. Ya, waktu Heni tadi pertama masuk ini ke Heni lihat banyak sekali sertifikat. Nah, kebanyakan ini sertifikatnya berasal dari Eropa. Ini bisa dijelaskan juga, dokter. Kenapa sih sertifikat ini kebanyakan berasal dari negara Eropa begitu? Ini, kiblat daripada kecantikan itu biasanya kita berkiblat ke Eropa, negara-negara Eropa. Memang di sana itu perkembangan dunia estetik itu sangat maju. Jadi memang saya kebetulan ikut beberapa organisasi di Eropa. Jadi di mana itu buat saya sangat bermanfaat, mensupport ilmu saya untuk menambah pengetahuan saya. Jadi setiap kenapa di Eropa seperti pertanyaan tadi, ya memang perkembangan di sana sangat sangat cepat, sangat 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 pesat gitu. Jadi memang kita memang mengacunya ke situ gitu. Ya, betul. Biasanya itu Paris ya. Milan, Itali, cenderung ke situ untuk estetik ya. Tapi bukan berarti negara-negara Asia juga tidak berkembang. Bagus sekarang seperti Korea itu sangat sangat maju untuk dunia estetik sekarang ini. Jepang juga oke. Okay. Ya, betul. Memang saat ini Eropa begitu ya. Ya, Eropa ya. Memang kiblatnya kita ke Eropa, betul. Oke, kalau untuk di Bupaspa ini kebanyakan pasien yang dikeluhkan apa, dokter? Biasanya pasien-pasien saya slimming, mereka sangat peduli dengan pembentukan badannya. Mereka jadi tidak mau gemuk, gendut gitu ya. Jadi obesitas, mereka mengatasi obesitas. Slimming, lalu juga estetik wajah. Juga sekarang mereka lagi tren untuk anti-aging. Mengatasi tanda-tanda ketuaan untuk itu ya. Banyak animonya sangat, sangat baik. Kemudian untuk bentuk pemeriksaannya, terutama slimming sama anti-aging ini, kalau slimming saya menekankan ke pasien saya bagaimana merubah pola makan. Bagaimanapun juga kenapa orang berlebih berat badannya karena apa yang dia makan berlebih daripada kebutuhan tubuh dia. Jadi dia harus tahu dia harus merubah pola makannya untuk bisa mendapatkan berat badannya ideal. Saya bantu juga dengan acupressure. Kalau untuk anti-aging itu perawatan ada baik perawatan dari dalam maupun dari luar. Kalau dari dalam biasanya saya bermain dengan balance hormonal, ya hormon-hormon dia yang sudah mulai berkurang itu saya terapi. Tetapi kalau misalnya untuk perawatan dari luar biasanya yang tren sekarang treat lift, tanam benang, lalu botox, lalu filler sekarang itu yang maju sekarang ini, sekarang lagi trennya seperti itu. Untuk tren ini ada tiga ya, tanam benang, botox, sama filler.
antusias mungkin dari masyarakat sendiri terkait dengan tren, salah satunya terapis itu bagaimana? Mereka sangat antusias ya mengikuti, saya sangat surprise ya, orang-orang Pekalongan kadang-kadang saya sendiri juga tidak, pertanyaan mereka, mereka sudah update ilmu mereka dengan estetik seperti ini, jadi sangat-sangat baik gitu loh.